Aksi perampokan di sebuah minimarket Jalan Kalimalang Raya, Jakarta Timur terekam oleh kamera CCTV. Berdasarkan rekaman tersebut, terlihat korban yang sedang duduk kemudian dihampiri oleh 3 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian, 2 pelaku turun dari motor dan mengancam korban dengan senjata tajam. Dari kejadian tersebut, pelaku berhasil membawa lari telepon genggam dan tas milik korban. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Thank you.